saya banyak buat mistake lah. Tapi dorang tak dorang tak tegur saya lah. Masa awal-awal main tu memang rasa best lah, teruja lah semua kan. Lepas tu sebelum masuk tu mungkin saya rasa macam mesti akan ada pressure yang besar kan. Tapi sepanjang ni saya tak rasa pressure tu. Tapi bila saya tak boleh perform tu, kat situ lah baru saya rasa pressure tu. Lepas tu untuk sekarang ni tak tahu macam mana. Okay, awak boleh cakap apa yang awak paling suka main ataupun bersama dengan pasukan, apa yang kenangan dengan team ni lah, tak boleh lupa. Yang saya paling suka bila saya buat mistake. Tapi ini masa training lah, saya banyak buat mistake lah. Tapi diorang tak dorang tak tegur saya lah. Jadi saya macam saya boleh improve ke situ lah. Banyak lah gameplay saya dapat belajar dari tim ni. Saya sebagai pemain sini saya yang kita orang kalah ni, saya tak blame sesiapa lah. Tim saya semua buat yang terbaik, Sora dah buat yang terbaik, tim saya semua dah buat yang terbaik. Memang at the end of the day ni game team play kan, mungkin kita orang ada kurang kot kat situ. Dari segi player and coach semua, saya rasa semua dah buat yang terbaik. So sebab tu saya terima kekalahan ni, kekalahan yang saya boleh terima. Pendapat saya tentang musim ni, based on training kita orang lately ni, kita orang expect lebih lah. So bila terkandas dekat top 6 ni, buatkan kita orang rasa macam kecewa dengan diri masing-masing lah. Saya tak cakap saya kecewa dengan player, saya kecewa dengan diri sendiri lah. Dan saya pun percaya yang player pun kecewa dengan diri kita orang sendiri, sebab kita orang mampu buat lebih daripada diri. Tapi rezeki tu kita orang tak kat sini. So saya harap mungkin hikmah tu ada. So saya harap season depan tu kami semua dapat ikut sama-sama lah. Dan saya pun sebenarnya bangga dekat player saya, Mel, Aaron, Mal, Kim, Emal, Bang pun, Wan dengan Mam. Saya bangga dengan diorang sebab diorang mampu improve dan tunjukkan gameplay yang lebih baik. Mungkin kekurangan kita orang mungkin dekat konsisten. Sebenarnya bagi saya 70% tu salah saya sendiri, sebab sebenarnya saya macam memaksa. Saya memaksa buat semua benda. Saya student, saya coach MPL seorang. Pasal saya coach tu kan C. So benda tu macam buat saya macam burn out lah. So bagi saya kekalahan ni sebenarnya dia sebabkan saya sendiri tak prepare. So tu lah komen saya. Lepas kita orang, supporter-supporter kita orang, thank you sebab support kita orang dari week 1 sampai sekarang. And kita nak minta maaf sebab kita orang tak bagi saingan yang kuat kat playoff ni. So next season insya Allah kita orang buat yang lagi baik lah.